baby bus. Oh, tidak. Mesin penjual otomatis rusak. Harus bagaimana? Bagaimana ini? Seseorang datang. Oh tidak, itu si Whiskers. Aku perlu baterai untuk mainanku. Di mana aku bisa membelinya? Wow, ini mesin penjual otomatis. Aku akan punya baterai. Dia membutuhkan baterai. Aku harus bagaimana? Aku tahu. Wow. Aku punya baterai. Aku hampir tertangkap. Oh tidak. Rudolf, tolong jangan datang ke sini. Jangan ke sini. Ada mesin penjual otomatis. Aku ingin membeli soda. Oh tidak, tidak ada soda. Apa yang terjadi? Kenapa lama sekali? Aku punya ide. Aku sangat pintar. Aku ingin membeli yang lain. Dia ingin membeli yang lain. Tidak peduli apa yang dia beli, aku akan menemukan cara. Aku ingin beli apel. Seseorang menggigit apelnya. Ada apa ini? Tidak. Aku punya ide. Ini apel baru. Ya, mesin penjual otomatis mengubah barang. Miu Miu, kemarilah. Lihatlah mesin penjual otomatis ajaib ini. Mesin penjual otomatis ajaib? Sungguh, aku ingin coba. Ya ampun, Miu Miu sangat pintar. Bagaimana agar aku tidak tertangkap basah? Aku mau jus lemon. Jus lemon? Tidak. Yang mana jus lemon? Biar aku coba yang ini. Tidak. Ini bukan jus lemon. Wow, ini benar-benar mengubah banyak hal. Kau lihat kan? Benar kan? Tidak, bukan yang ini. Baiklah, kalau begitu lupakan jus lemon. Aku akan minum susu. Susu? Aku mengerti. Oh,
semoga kali ini berhasil. Kiki, keluar. Aku tahu itu kamu. Miu Miu, aku merusakkan mesin penjual otomatis. Benarkah? Lihat, ini tidak rusak, hanya tercabut. Mesin penjual otomatis Baby Bus. Hah, itu benar. Biar aku mencobanya.